Hi guys, ini adalah stand mixer Dodawa kapasitas 5 liter. Di dalamnya sudah termasuk mangkuk dan 3 pengaduknya. Yang pertama adalah whisk atau kocokan telur, lalu beater, dan yang terakhir adalah hook yang berbentuk S. Mixer ini juga dilengkapi dengan penutupnya yang bisa dilepas dan dipasangkan sesuai petunjuknya. Jangan lupa tekan tombolnya ya waktu mau buka atau tutup mixernya. Whisk ini atau kocokan telur digunakan hanya untuk cairan saja, seperti telur ataupun susu. Pada saat menggunakan whisk, kecepatan mixer boleh sampai level 6. Nah, untuk pengaduk beater, kalian bisa gunakan untuk adonan yang setengah cair. Seperti kalau kalian mau taruh tepung pada telur tersebut. Tapi ingat ya guys, jangan taruh tepungnya kebanyakan, soalnya pengaduk ini hanya untuk adonan setengah cair. Nah, ini hasilnya guys. Beater ini emang cocok untuk adonan seperti pancake. Buat kalian yang mau bikin roti ataupun donat yang memerlukan tepung yang banyak, cocok menggunakan hook atau pengaduk yang berbentuk S. Kalau kalian mau menggunakan hook, kecepatan maksimalnya adalah level 4. Thank you.
Beginilah hasil saat adonan sudah mulai kalis. Kunjungi channel kami untuk mengetahui perbedaan antara mixer 5 liter dan 4 liter. Jangan lupa di-subscribe ya!